dari Maku ke 688. Bangun serangan satu grup berbanyak Maku ke 688. 1, 2, 3, 4 persolong bisa ada. Lengkap sudah serangan kali ini Maku ke 688. Mampu ke kali ini mengejar penjagaan dari Nusa ke Nusa. Anca-anca kembali. Atur serangan kembali. Ayo ke 688. Tunjukkan sekilmu. Oh, lepas. Iya, mampu diselamat ya, grup barunya di Losman nomor di Losman belakang dari Pusat Kedusa. Tukar saja kembali, tukar serang kembali. Kali ini Pusaka Desa membangun serangan Pusaka Desa. 1-2 persoalan masih di lawan kedua di sana. Ada nomor 27 masih mencoba lepas. 1 persoalan sedang sudah menyusul kembali. 1 persoalan dengan nomor 29. Ya, kurang akurat kupernya sambalan barisan kapten senam 88 kembali melawan 1-2 persoalan. Ya, berani ke Losman. Silakan kali ini ada nomor punggung 27 di sana. Bekerja sama dengan nomor punggung 19. Masih mencoba. Ajak-ajak kembali. Membangun serangan kembali ke Pusaka Desa. Mampu dia kali ini mengecoh penjagaan dari Kodong 88. Masih dibayai kembali. Ya, berhasil lepas Rupar Baya 1-2 berseru. Dan membangun serangan kali Rupar Baya untuk Pusaka Desa. Serangan balik kembali yang dihasilkan dari Pusaka Desa. Hati-hati kembali masuk Pusaka Desa. Ada nomor punggung. Pusaka Desa. Ya, pertandingan yang cukup imbang tentunya pada malam hari ini di mana Pusaka Desa. Ya, kembali masuk Pusaka Desa. Lepas kembali satu berselil. Ada nomor 36 di sana. Masuk kembali. Lepas satu dia berselil dengan kenal. Masuk Pusaka Desa. Kembali satu lawan satu. Habis ini kembali. Lepas di Losman belakang rumpar pada Pusaka Desa. Ya, kembali masuk Pusaka Desa. Berani ke Losman teman-teman di sana. Ada nomor 27. Kurang berhati-hati dalam perseluruh dari Pusaka Desa. Pertandingan yang cukup imbang tentunya pada malam hari ini. Ya, kembali masih 688 di sana. Membangun serangan kembali 688. Ada nomor punggung 13. Lepas nomor punggung 76. Masih mencoba kembali 688. Dilepas satu persatu. Kembali masuk ke 688. Kembali menyisakan satu pertandingan gelas dan terdepan. Kembali satu lawan satu. Habis ini kembali 688. Tunjukkan skillmu, tunjukkan permainan jantungmu. Ya, berani ke Losman tengah kali ini. Ada nomor punggung 27 di sana. Masuk lepas di Losman terdepan rupanya dari 688. Kembali lengkap sudah serangan-serangan dari 688. Mampu yang mengejar kembali penjagaan dari Pusaka Desa. Kembali masih 688. Serangan balik rupa banyak kembali yang dihasilkan dari 688. Kembali dibayang-bayangi penjagaan dari Pusaka Desa. Ada nomor 13 di sana. Masih mencoba. Sotop masih. This is special perform of DK 96 project.
Ia kembali lepas satu personil lawan punggung 10. Membangun serangan balik kembali untuk salam 8-8. Ia berhati-hati kembali. Lepas itu berbagai satu juga personil. Lagi-lagi, satu lawan satu kembali. No, saya masih kembali masih menang 8-8. Angka-angka kembali di lawan sebentar kali dan terdapat kebuncuran tertentu. Kembali juga yang membicarakan ketat dari Bisa-bisa, masih mencoba kembali angka-angka kembali. Baik untuk menang 8-8. Kembali masih zona 8-8. Membangun serangan kembali zona 8-8. 1-2 personil masih di lawan dan kedua di sana. Ada nomor 13 bekerja sama dengan kawan. Masih di zona kembali zona 8-8. Ayo Venom 8-8, tunjukkan skillmu, tunjukkan permainan satu-satu. Masih Venom 8-8. Kembali dibawah-bawah di pertunjukan ketat dari Bursa ke Bursa. Lepas kembali satu dan dua personil. Ada nomor punggung 10 di sana, berkisul ada nomor punggung 17. Kembali masih 1-2-3-4 personil. Mencoba kembali membangun serangan kembali. Angkat-angkat kembali, membuka, merobot kembali pejagaan-pejagaan dari Bursa ke Bursa. Ia membuka kuncian dari sesuai Bursa ke Bursa. Lepas rupanya satu person kembali menyisakan 3 personil di lapangan terdepan. Ia masih dicoba kembali. 1-2 personil mampukah membuka kusian-kusian dari Bursa ke Desa. Ada nomor punggung 13 di sana. Ada nomor punggung 07 senang 8-8. Dia punya nama. Ia kembali 1-1. Lepas rupar balas ulas belakang dari Bursa ke Desa dan membangun serangan balik untuk senang 8-8. Ia lagi-lagi mampu meloloskan diri dari penjaga Bursa ke Desa. Berhasil lepas kembali satu personil zona 8-8 dan membangun serangan balik kembali untuk zona 8-8. Masih mencoba kembali satu lawan satu kembali. Ada skill kembali. Ayo Bursa ke Desa jaga bentengmu dari penyusup. Menyusup zona 8-8. Masih zona 8-8. Membangun serangan Bali terus berbanyak dalam 8-8. 1-1 kembali. Ia berani selama tengah kali ini. Mampukah membuka kuncian dari kuncian Bursa ke Desa. Pancangkan kembali. Kurang berhati-hati. Salah satu personil dari zona 8-8. Gagal kembali serangan zona 8-8. Tukar posisi kembali, tukar serang kembali. Kali ini Bursa ke Desa. Membangun serangan Bursa ke Desa. 1-2 personil masih di lawan 92 di sana. Masih mencoba. Ada nomor punggung 27 bekerja sama dengan kawan di sana. Masih mencoba kembali. Lepas nomor punggung 09. Kembali 4 personil masih Bursa ke Desa. Lepas 1 personil dengan nomor punggung 07. Ia 1-1 kembali. Ada skill kembali. Masih mencoba kembali. Membuka mengingatkan perjuangan-perjuangan dari zona 8-8. Ada nomor punggung 36 di sana. Masih mencoba. Ancang-ancang kembali. Kurang akurat perbanyak kesabaran dari zona 8-8. Ia kembali serangan Bali terus perbanyak yang menghasilkan dari Bursa ke Desa.
Kembali dibayang-bayang ini penjagaan ketat dari seorang 88. Kurang berhati-hati. Salah satu persenin dari Pusaka Desa. Gagal kembali serangan Pusaka Desa. Kembali senang 88 mencoba serangan senang 88 ancang-ancang kembali atur serangan kembali masih mencoba kembali senang 88 lepas satu bersama saudara-saudara masih mencoba kembali masih senang 88 lompali lepas rupanya satu dua bersama. Kembali masih tenang 88. Berani melakukan tengah kali ini. Masih mencoba. Lepas 1-2 persenin. Kembali masih tenang 88. Tidak membangun serangan balik rupa karena masih tenang 88. Rally kelas yang terakhir kali ini masih 688 berkat sudah serangan dari senam 88 1-2-4 persennya di sana masih lagi-lagi mampu meloloskan diri dari penjagaan Pusat Kerusa. Angkat kembali, lepas kembali 5 menit sisa waktu. Kembali masih senam 88, membangun serangan kembali rupa-rupa senam 88. Tukar posisi kembali senam 88. Masih dibayang-bayangi kembali penjagaan ketat dari Pusat Kerusa. Masih mencoba senam 88 agak-agak kembali membuka kuncian dari kuncian. Baru kembali keluar lain rupanya salah satu persenin dari senam 88. Kembali tukar juga tukar serak kembali. Kali ini masih Pusaka Desa. Membangun serangan kembali Pusaka Desa. Dapat kembali 1-2 tersebut saudara-saudara. Masih mencoba Pusaka Desa. Ya, 3 menit sisa waktu. Kembali masuk Pusaka Desa amat juga 2 menit akhir. Kurang berhati-hati kembali salah satu personil dari Pusaka Desa. Kembali tukar juga kembali tukar serang kembali. Kali ini kembali senam 88 membangun serangan senam 88 1-2 persenin masih di laut dan kedua di sana lepas rupar saja mampu diselamatkan kembali dari Pusaka Desa. Satu menit sisa waktu. Inilah menit-menit akhir untuk babak kedua. Kembali masih Pusaka Desa membangun serangan mampukah di menit-menit akhir waktu yang cukup singkat. Mampukah Pusaka Desa mengejar kembali penjagaan dari senam 88.
lepas rupanya satu personil kembali itulah detik-detik akhir mampukah 30 detik sisa waktu rupanya mampu diselamatkan dengan terakhir dari gedung 88 itulah akhir dari babak kedua antara Pusaka Desa dan Gunung 88.